berdasarkan kapol. Kemudian yang lain adalah pintu Bayangkari. Apa? Buat apa? Ini sudah ngomong. Dan yang paling utama adalah yang tadi. Kemudian Resna Upi dan para ini itu serta tokoh masyarakat yang juga sudah terlibat. Rekan-rekan sekalian, ini adalah merupakan suatu peresmian tutup tahun yang paling heboh. Karena ini adalah tahun anggaran 2022, diantaranya adalah hari pagi kita akselerasi penggunaan 7 bangunan utama jajaran kita, diantaranya Mangkopolres, kemudian Rumah Sakit 2, kemudian Polsek 2, kemudian Mangkobrimob dinaik. Dan hari ini sekarang di Mangkopolres Salatiga. Jadi dari mulai pintu, SPKT, Sipropam, Command Center, kemudian Kinai, semuanya telah kita resmikan. Yang tentu saya secara dinas mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Kabupaten, pemerintah Kota Salatiga, Pak Deputi Wali Kota dan Pak Ketua DPRD yang telah memberikan suatu sinergitas dengan Polres Salatiga, termasuk sinergitas dengan teman-teman TNI. Dengan harapan dengan dibangunnya sarana yang telah ada, akan memberikan suatu motivasi kepada anggota kita untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.